Varian COVID-19 terbaru muncul di Botswana dan disebut lebih buruk dari varian Delta. Varian ini merupakan mutasi dari varian Delta. Kini varian Botswana sudah ditemukan di dua wilayah di Botswana dan juga di Hong Kong. Jenis virus corona ini bisa dianggap yang paling berevolusi karena ada 32 mutasi yang terdeteksi di dalamnya. Dilansir oleh Kompas.com dari RT Kamis 25 November 2021, galur ini awalnya terdeteksi dalam 3 pasien di Botswana, sehingga dikenal sebagai varian Botswana. Sejak kasusnya dilaporkan pada 11 November lalu, varian ini total sudah muncul di 3 wilayah. Selain di Botswana, 6 kasus sudah terkonfirmasi di Afrika Selatan, dengan satu transmisi lainnya terjadi di Hong Kong. Pasien yang dirawat di Hong Kong disebut bepergian ke Cina dari Afrika Selatan. Hal ini membuat para peneliti kini dalam kewaspadaan yang tinggi. Sebab pasien dikabarkan sudah menerima 2 dosis vaksin, sehingga ada kekhawatiran kasusnya akan menyebar ke seluruh dunia. Kabar strain yang bermutasi ini dikenal dengan kode B11529 dibagikan oleh virolog di Departemen Penyakit Penular Imperial College London.